kita bikin live terus lah ya. Nah, dah 9.37 lah. Ah, tu sekarang sudah. Okey, kejap, kejap. Kak Isla pun habis dulu. Ah, Kak Isla pergi live dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la ilma illa innaka antal alimul hakim. Subhanaka la illa ma 'allamtana illa astaghfirullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bab 11 ya ni ustaz. Bab 5 kan? Nak ulang balik. Hari kita kita tak baca lagi bab 5 6 7. Bab 5 belum baca lagi kan? Yang ustaz tak bagi lagi. Tak baca lagi. Bab 6 kita dah belajar kan? 5 5 6 7 kot jap. Bab 6 kita dah belajar. Bab 7 belum. Hari itu kita 4 6 hari tu kan? Betul tak? 4-6. Mana? Okey. Hari ni bab 5 lah. Agaknya saya lupa apa. Yang belum bincang, bab 5 belum bincang Ustaz. Okey. Bab takhfif. Minta maaf ya, puan-puan tadi lambat. Saya tadi ada beberapa benda penurus. Jadi itu lambat sikit. Minta maaf. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasta'in ala muridin ya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Khaliza, Kashida dan ibu, kakak-kakak di rahmat Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Kita sambung bab 5, kitab Sahihul Bukhari. Perpandukan, syarah dari Ibn Hajar Fathul Bari. Dah sampai buku kitab eh, Kak Liza? Sampai dah petang kemarin Ustaz. Baru sampai. Dah terima dah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya pada peringkat awal ni saya lupa dulu-dulu nak cerita. Dalam banyak-banyak kitab hadis ni, kitab hadis yang paling banyak disyarah ialah Sahihul Bukhari. Bermula ulama dulu sampailah sekarang ada lebih 100 kitab mensyarahkan Sahihul Bukhari. Cuma dia ulama sekarang ni, contohnya di India, ramai mereka yang jenis, mereka biasa buat program khatam Sahih Bukhari setahun sekali dengan syarahannya ringkas. Jadi adalah beberapa kitab ulama India ni yang penuh, syarah penuh Sahihul Bukhari, cuma yang paling meletup lah, yang paling hebat dalam sejarah ulama India ni, kitab apa nama, Faidul Bari. Ini nama tajuk dia. Faidul Bari. Okay, Faidul Bari oleh Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Inilah dia, kitab Faidul Bari. Jadi Maulana Anwar ni hebatlah, orang alim ya. Yeah? Dan cuba kita lihat Maulana Anwar Shah, orang Kashmir. Dia orang Kashmir, itu dipanggil Al-Kashmiri. Inilah dia, Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Ulama India yang sangat-sangat luar biasa ya, orang Kashmir ni. Dan kemudiannya dia ada, yalah, syarah lain pun ada juga. Contohnya syarah Sahih Muslim, di rumah saya ni ada tiga kot. Ada
ada tiga ke dua apa? Ada kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari oleh Ibn Hajar ini. Ada kitab Umdatul Qari oleh Biras Ibn Hajar. Nama dia Badruddin Al-Aini. Tajuknya Umdatul Qari. Kemudian ada kitab Fathul Bari oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri. Dan ada satu lagi. Irsyadus Sari oleh Al-Qustalani. Jadi itu empat kitab yang saya miliki syarah tentang Sahihul Bukhari. Cuma dalam banyak-banyak syarah itu, walaupun masing-masing ada kelebihan, ulama iktiraf kitab Fathul Bari ialah kitab syarah Sahihul Bukhari yang terbaik. Tapi kitab yang lain itu dia saling tampung menampung lah. Dan kemudiannya kalau dia ada juga Imam Nawawi syarah Bukhari, tapi dia sikit je. Dia syarah tu satu jilid je dan sikit barulah dia syarah, dia tak sempat habiskan. Okay. Dalam syarah Sahih Muslim pun banyak. Kalau syarah Sahih Muslim tu di rumah saya yang paling top lah, yang paling famous ialah syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Pun Imam Nawawi banyak benda yang beliau tak selesaikan sebenarnya. Dan saya juga ada kitab syarah Sahih Muslim oleh siapa? Al-Harari. Itu pun antara kitab yang hebat. Dan sebenarnya ada lagi kitab yang hebat tu syarah Muslim. Fathul Mun'im oleh Profesor Dr. Musa Shahin Lashin. Itu pun hebat. Dan tapi saya tak ada yang tu. Yang saya ada ialah kitab Fathul Mulhim. Fathul Mulhim ni dia gabungan antara dua ulama India. Satunya Maulana Shabbir Al-Uthmani. Tapi Maulana Shabbir ni dia tak sempat habiskan syarah dia. Maka disempurnakan, dia panggil takmilah. Disempurnakan oleh Maulana Mufti Taqi Al-Uthmani. Kitab Fathul Mulhim tu Kak Liza, kitab yang sangat besar yang ada di dalam koleksi saya ni, dia tebal, dia besar. Yang mana kalau jatuh di kepala tu memang benjol lah, seminggu baru hilang. Memang besar dia punya saiz dia tu. Dan berat. Kalau kita buat tangan saya ni 2-3 kali dah terseliuk kerana bawa kitab yang berat. Kita nak kemas-kemas apa benda. Tapi Masya Allah, nak kata Masya Allah ke apa, kitab di rumah ni 3/4 dah tak ada dah. Dah pindah ke rumah baru di pejabat isteri, sebab lepas banjir tu pindah semua ke office. Tinggal yang saya nak guna je. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, sekarang ni kita cuba tengok kitab Fathul Bari ni dalam babu takhfifi fil wudu, bab meringankan wudu, ya, at-takhfif. At-takhfif ni dia lawan kepada at-taskil. At-taskil saqal itu berat. Ini khafif. Khafif tu ringan. Apa contoh kataan khafif yang ibu-ibu biasa dengar yang berkaitan dengan khafif? Mukhaffafah. Naam, cakap Kak Liza. Najis mukhaffafah. Najis yang ringan, kan? Najis yang ringan tu apa dia? Najis mukhaffafah tu? Air kencing bayi lelaki yang belum makan apa-apa selain daripada susu ibu. Okey, dan satu lagi? Syarat dia satu lagi? Syarat dia boleh percikkan air aja. Lap percikkan air. Bukan. Tadi dia anak lelaki betul. Dia tak makan apa-apa melainkan susu ibu betul. Ada satu lagi syarat dia. Di bawah umur 2 tahun saya. Jazakumullah ilma. Semoga Allah tambah ilmu yang banyak pada ibu-ibu ya. Bawah 2 tahun. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok babu takhfifil wudu. Cuba tengok. Ibu-ibu lah bagi jawapan pada saya je ni. Siapa guru Bukhari yang bawa hadis ni? Kak Anis tak ada? Kak Anis Arsila? Tak ada ya. Okey. Siapa yang bawa hadis ni? Nampak tak? Siapa guru Bukhari? Siapa guru Bukhari? Nah, dah lupa dah mana guru Bukhari. Yang paling dekat Ali bin Abdullah yang last kepada Nabi, sebelum Nabi, Ibn Abbas. Okey, betul lah. Maknanya guru Bukhari namanya Ali bin Abdullah.
Dan sahabat Nabi yang bawa hadis ni ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, jom kita baca eh. Saya akan baca sekali yang terjemahan dan dia alang-alanglah ibu-ibu ya. Sambil tu kita tahulah bahasa Arab sedikit sebanyak eh. Walaupun kita tak ingat tak apa, tapi kalau kita selalu ulang, insya-Allah ingat ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa maksudnya? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nama tidur hatta nafakh. Apa dia tu? Tidur sehingga berdengkur ya. Nabi tidur sampai berdengkur. Sekejap. Nabi tidur sampai berdengkur summa salla. Saya tak sedap hidung lah. Sekejap. Minta maaf sangat. Alhamdulillah, maaf. Bersin kuat pula dah. Okey, Nabi tidur sampai berdengkur. Summa salla, kemudian Nabi solat. Warubbama, ya. Kemudian Nabi solat. Tak sedih dah. Okey. Warubbama qal. Warubbama tu kadangkala Sufyan pun berkata. Sufyan je lah. Ini Sufyan yang bawa cerita ni. Beliau yang bawa cerita tu. Dan Sufyan ni ialah Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri. Jadi, Warubbama, kemudian Nabi ni kan. Nabi solat. Warubbama qal, boleh jadi Sufyan kata, boleh jadi. Ataupun sini kalau dalam buku tu dia kata kadang-kadang kan. Saya kira warubama tu lebih tepat dia katakan boleh jadi. Boleh jadi Sufyan berkata ittaja'a hatta nafakha. Okay, ibu tengok yang ni. Mula-mula dia sebut macam ni. Nama hatta nafakh. Nabi tidur sehingga berdengkur. Kemudian Nabi salat kan. Tapi boleh jadi juga bukan Nabi tidur. Tapi boleh jadi maksudnya ialah ittaja'a hatta nafakha. Iaitu dia kata, bukan dia kata Nabi tidur, tapi Nabi berbaring sehingga berdengkur. Ataupun mungkin perkataan boleh jadi saya tu tak tepat. Dia maknanya ada riwayat kata Nabi tidur sampai berdengkur, ada riwayat kata Nabi berbaring sampai berdengkur. Okay. Kemudian Nabi pun bangun, fasalla. Okay. Nabi pun bangun untuk salat. Summa, kemudiannya ada hadis yang lain pula ya. Kemudian ada hadis yang lain pula yang Sufyan riwayat berkali-kali daripada Ammar, daripada Quraib, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maaf ya, tak sedap hidung lah saya. Ya.
Okey, ni dia teknikal sikitlah dalam periwayatan tu. Okey, ni cerita Ibn Abbas ya. Sambil cerita sini. Qala Ibn Abbas bitu inda khalati Maimunah radhiyallahu anha lailatan. Saya tidur di rumah makcik saya Maimunah satu malam. Okay, khalati ni makcik sebelah mak ke makcik sebelah ayah? Siapa yang tahu? Nah, ada yang basic bahasa Arab sini tak? Khalati makcik sebelah mak ke makcik sebelah ayah? Puan Syairah? Mana Puan Syairah? Puan Zaitun? Tahu belah, belah. Allah confused. Macam mana Puan Zaitun? Confused lah pula. Confused pula? Okay. Jadi dah yakin lah. Ami sebelah sebelah mak. Khalati belah ayah kot. Okay. Ataupun khalati belah ayah. Belah. Khalati belah belah mak. Ami belah ayah. Okay, barakallahu fikum. Betul-betul. Taulah betul ke tidak, salah main terjah je. Ya tu betul. Mana amu, amah itu sebelah ayah. Khal, khalah itu pakcik dan makcik sebelah mak. Jadi saya tidur di rumah makcik saya Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin satu malam. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam tu. Tengah malam tu Nabi bangun. Ya, faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Tengah malam Nabi bangun, okey. Dan sekarang ni dia pun nak cerita. Nabi ni kalau dia tidur, Ibn Abbas tengok Nabi ni dia akan bangun tengah malam. Okey, tapi sekarang ni dia nak cerita satu benda secara lebih khusus. Falamma kana fi ba'dil lail, apabila tiba paruh malam tu, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, fatawadda min shannin mu'allaqin. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, tak buat apa. Oh, orang pasir emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk daripada shannin mu'allaqah. Shannin mu'allaqah. Shannin mu'allaqah. Tempat air daripada kulit yang tergantung. Shannin tu bekas, kita kata apa ya? Bekas ke bukan bekas. Macam itulah, daripada kulit mu'allak yang tergantung. Macam mana Nabi buat tu, saya tak dapat bayangan lah. Zaman sekarang kita air paip je kan. Jadi saya tak tahu macam mana keadaan zaman Nabi SAW tersebut. Tak apa Muhammad Fidah ya. Wudu'an khafifan. Nabi berwuduk dengan wuduk yang ringkas. Kalau kiranya nipis. Sorry. Wudu'an khafifan ringkas lah, ringkas. Nabi berwuduk dengan wuduk yang ringkas. Yukhafifuhu. Maknanya Nabi meringkaskan. Dia ayat sampai sini. Fatawadda' min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Nabi berwuduk dengan wuduk yang ringkas. Okey. Kemudiannya, yukhafifuhu Amar wa yuqalliluh. Amar yang inilah yang bawa cerita ni. Amar tu bagi menggambarkan betapa ringkasnya wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar tu inilah, ibu-ibu sekalian, perawi hadis tu. Perawi hadis iaitu Amar bin Dinar Al-Makki namanya. Oh, saya silap ya. Sufyan dalam hadis ni bukan Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Al-Thawri. Sufyan bin Uyainah. Ya, ini Sufyan bin Uyainah. Amar ini namanya Amar bin Dinar Al-Makki. Jadi Amar bin Dinar Al-Makki ni dia pun nak tunjuk macam mana cara berwuduk tu. Yukhaffifuhu Amar wa yuqalliluh. Beliau pun tunjuk praktikal macam mana cara berwuduk yang ringkas tu. Okay, menggambarkan, dia menggambarkan. Mungkin dia tunjuk-tunjuk macam tu lah. Dia tunjuk-tunjuk macam tu ya. Wa qama yusalli, Nabi SAW pun bangun dan solat. Wa qama yusalli, Nabi pun bangun dan solat. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'. Saya pun berwuduk
seperti lebih kurang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas tadilah. Ibn Abbas pun dia pun tengok Nabi bangun, dia pun bangun sekali. Masa tu Nabi solat, maka dia beliau pun berwuduk lebih kurang cara yang sama dengan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semajid tu kemudian saya pun pergi tempat Nabi, faqumtu an yasari. Saya pun berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warubama qala Sufyan an shimali, ada masa Sufyan dia tak guna perkataan yasari tapi beliau menggunakan perkataan shimali. Yasari shimali tu kirilah artinya. Oleh kerana Ibn Abbas ni berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahawalani faja'alani an yamini, maka Nabi tukar Ibn Abbas dan meletakkan beliau ke sebelah kiri dan sebelah kanan sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla masya-Allah, kemudian mereka salat masya-Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Thumma taja'a, kemudian Nabi berbaring, fanama hatta nafakh, sehinggalah Nabi pun Nabi tidur. Nabi berbaring, maka Nabi tidur sehingga berdengkur. Yang ni cerita awal tadi. Nabi ni pernah tidur sampai berdengkur. Maka Ibn Abbas pun ceritalah macam mana Nabi tidur sampai berdengkur tu. Ini ceritanya. Summa atahul munadi fa'azanahu bisalah. Okay. Kemudian datanglah muazzin mengumandangkan salat. Okay. Faqama ma'ahu ila salah, fasalla wa lam yatawadda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun untuk menunaikan salat, tapi Nabi tidak mengulangi wuduk. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi wuduk. Lalu qulna li Amr, kami pun berkata kepada Amr, kami tu mungkin inilah Sufyan ni, Sufyan bin Uyainah, anak-anak murid dia pun cerita, kami pun tanya Amr bin Dinar al-Makki, sesungguhnya orang duk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Mereka respon pada Ammar tu sebab ceritanya Nabi ni tidur sampai berdengkur tapi kemudian pergi solat tanpa mengambil wuduk yang baru. Okey, lalu orang pun katalah pada Ammar, kami duk dengar-dengarnya Nabi ni tidur tapi hati Nabi tak tidur. Macam nak tanya betul ke macam tu kan? Amr kata, sami'tu Ubaid bin Umair yaqul, saya mendengar satu hadis daripada, saya mendengar Ubaid bin Umair berkata, ru'yal anbiya'i wahyun, mimpi para nabi ini merupakan wahyu. Kemudian beliau membaca ayat dalam surah As-Saffat iaitu Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ayah, sesungguhnya abah melihat dalam mimpi abah akan menyembelihmu. Akan menyembelih bukanlah sembelih, maknanya Allah tak suruh sembelih pun, cuma Nabi Ibrahim risau Allah Taala suruh sembelih. Jadi di sini ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, ceritanya Nabi tidur pun dia tetap ada kualiti dia, sebab itulah baginda tak ambil wuduk. Okay, nanti kita akan tengok perbahasan dia ya. Itu secara sepintas lalu. Okay, sekarang ni apa yang kita nak belajar daripada hadis ini? Pertamanya, benda yang paling pentinglah yang kita nak capai ialah bab at-takhfif fil wuduk. Yang lain tu bukan tumpuan kita ya. Yang lain bukan tumpuan kita. Nanti-nanti dia akan sampailah tempat dia nanti. Nanti kita bimbang kalau kita dah bincang terus. Nanti berulang benda yang sama. Tapi berulang pun tak ada masalah kan. Itu dipanggil ulang kaji. Tapi kita tak akan bincang panjang lah. Okay. Ceritanya ialah at-takhfif fil wuduk, meringkaskan wuduk ataupun meringankan wuduk. Apa maksud meringkaskan wuduk ni? Maka ulama pun bahaslah apa maksud meringkaskan wuduk pada ayat yukhaffifuhu Amr wa yukalliluh. Okey. Qala ibn al-Munayyir yukhaffifuhu ay la yakthiru talk wa yukallil, yukhaffifuhu tu dah ada dua ya, satu takhfif
Yang kedua taklil. Ada beza. Takfif dia meringkaskan, taklil sedikit asal daripada perkataan qalil. Baik. Kalau meringkaskan ataupun menipiskan, artinya kata Ibn Munayyir, iaitu kita tidak banyak menggosok. Tidak banyak menggosok. Ala kadar je. Kalau kita ambil wuduk sungguh gosok, oh kita basuh muka kita kan. Yang ini macam Nabi ambil air, Nabi basuh gitu je. Nabi tak gosok sangat lah. Dan kalau perkataan wajukan liluhu, yang at-taklil, air la yazidu ala marratin marrah. Sedikit tu maknanya Nabi hanya sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk sekali je basuhan dia. Bukannya sampai dua ataupun tiga kali. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada kita semua bahawasanya boleh mengambil wuduk secara ringkas. Dan adakah ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berterusan, itu saya tak berani komen. Saya tak pernah jumpa, saya tak pernah baca kupasan ulama tentang benda tu. Mungkin ada ulama syarah. Tapi ceritanya Nabi tengok kesesuaian. Ada masa Nabi ambil banyak, ada masa Nabi ambil ringkas. Dan mungkin kerana bekalan air tu tak banyak, maka Nabi ambil ringkas untuk disimpan pula kepada isteri baginda, Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Wa fihi dalil, dan hadis ini menunjukkan, okey, ni ada yang kata macam itulah. Apa kata Ibn Munayyir sebut, hadis ini merupakan dalil bahawasanya kita wajib menggosok. Wajib gosok. Cumanya kita boleh ringkas je. Kita boleh gosok tu ala kadar je. Tapi gosok tu wajib. Tapi pendapat yang kata wajib gosok ni telah ditolak oleh Ibn Hajar. Wahia da'wa merdudah. Dakwaan yang menyatakan wajib gosok anggota badan ni, termasuk basuh kaki tu, kita gosok kaki, gosok muka dan sebagainya, itu merupakan dakwaan yang tertolak. Fa'innahu laysa fil khabar ma yaqtadi ad-dalk. Kerana tak ada pun dalam mana-mana hadis menyatakan wajib untuk kita gosok. Yang ibu-ibu ada buku tu, ibu-ibu boleh tengok muka surat 33 ya. Muka surat 33 tu. Dalam bab perkataan yukhafifuhu amr wa yukalliluh. Okey. Bahkan sebenarnya yang wajibnya apa dia, ibu-ibu sekalian? Yang wajibnya al-iqtisar ala sailanil ma' ala al-'abwi akhaffu min qalilid dalk. Kita dapat mengalirkan air ke tempat anggota wuduk pun sudah memadai. Jadi kadang-kadang kan kita lihat ada orang yang ambil wuduk, contohnya dia ambil gayung kan. Dia pun basuh muka dia macam tu je, dia hulur muka dia kan. Ataupun tangan dia, dia sekadar hulur macam tu je tanpa menggosoknya. Atau kadang-kadang dia masukkan dalam kolah. Orang tu dia masuk kolah macam tu, dia rendam je tangan dia dan dia tidak menggosoknya. Itu sudah memadai kerana yang wajibnya ialah mengalirkan air ke anggota wuduk, bukannya menggosok. Gosok ni bukan benda wajib. Cuma ada ulama yang mana memberikan cadangan, kalau masa kaki tu kita gosoklah. Kerana kaki ni dia benda yang ni kan, dia terjejas. Macam contoh kaki saya dulu, Kak Iza, saya pernah kehilangan dua kali selipar di Masjid Madinah. Jadi saya berjalan di tengah panas, cari selipar, beli. Memang kaki saya melecur lah. Dan sepanjang duduk di Mekah, hotel yang agak jauh dalam 700 meter, saya kena berjalan kaki, terhenjut-henjut dibuatnya kerana sakit. Jadi lama tu, dalam 2 tahun, berapa lama kaki saya pecah. Hingga akhirnya saya pakai ubat, selalu pakai ubat, barulah tak ada dah. Memang teruklah kaki saya ni. Jadi kaki orang ni, terutamanya orang yang kerja berat kan. Ataupun kalau saya lah masa sekolah menengah dulu, suka main bola tempat, kita budak-budak junior, main bola tempat yang berduri je. Mana ada kasut masa tu. Jadi setiap petang je lepas main bola, sibuk buang duri kat kaki. Masa tu memang kulit kaki kebal lah, kita katakan. Kena duri pun tak heran. Okay, baik. Tapi kesan dia kaki ni dia memang akan jadi tak cantik lah. Dan dalam bahagian-bahagian dia tak licin sebagainya. Menyebabkan kalau kita sekadar basuh kaki tu, kita bimbang air itu tidak betul-betul mengalir. Sebab itulah sebagai ulama digabungkan. Dia ada kaedah dia dalam memahami ayat Al-Quran tu. Wa'arujulakum bilal fa'bain. Ulama mencadangkan bukan sekadar kita membasuh, mengalirkan air,
bahkan kita gosok sekali. Manakala ulama Syiah, mereka menyatakan dalam bab kaki hanya menyapu, bukannya membasuh. Pandangan itu kita tolaklah. Okey. Kemudiannya bila Ibn Abbas radhiyallahu anhu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berwuduk, solat, beliau pun bangun. Beliau ni memang pergi ke rumah makcik beliau ni memang untuk belajar dengan Nabi. Masa tu umur dia dalam sekolah rendah lagi, tak tahulah berapa tahun. Jadi beliau ni memang tidur sekejap je kot. Duk tunggu Nabi ni, bila tengok Nabi bangun je dia tengok Nabi. Nabi pergi ambil wuduk, dia tengok aje, dan kemudiannya bila Nabi solat aje, dia pun sekalilah bangun ambil wuduk. Tapi betapa cermatnya cerita Ibn Abbas ni, beliau kata apa? Fatawaddatu nahwa mimma tawadda. Maka saya berwuduk sebagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Dia perkataan kita tengok hadis ni, mana dia sebut fatawaddatu nahwan mimma tawadda. Ada juga hadis yang lain menyatakan misla, perkataan misla digunakan, tapi mungkin lebih tepat perkataan nahwa, yang mungkin lebih tepatlah daripada sudut maksudnya nahwa. Kalau misla sebiji sama, kalau nahwa persis, ada persamaan. Saya berwuduk lebih kuranglah dengan cara wuduk Nabi, dan beliau tak berani menyatakan bahawa cara wuduk beliau tu sebiji cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana cara wuduk Nabi ni terlalu sempurna. Penggunaan air yang terlalu sedikit tetapi mengalir ke semuanya, dan cara membersihkan anggota wuduk itu dengan cara yang paling indah. Sehingga ibaratnya kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, kita pun akan terpukau dengan tenangnya, dengan indahnya, dengan tidak membazirnya. Macamlah kita sekarang ni, kita terpukau dengan orang ambil wuduk macam mana. Ambil wuduk tu buka paip dulu kuat-kuat, kemudiannya sembang orang sebelah, sambil tu lipat dengan baju. Air dah banyak dah mengalir kan, baru ambil wuduk. Itu pun kita terpukau juga. Wow, hebatnya dia. Bila ambil wuduk dah buka air, dan macam mana air yang banyak tu, boleh ambil wuduk. Saya tak tahanlah dengan air yang banyak sangat kan. Okey, itu yang saya pernah sebutkan sebelum ini. Imam Ahmad rahmatullahi alaih menyatakan antara tanda seseorang itu berilmu, penggunaan air yang sedikit untuk berwuduk. Baik. Kemudiannya Ibn Abbas radhiyallahu anhu mampu pergi nak solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin dia tadi yang paling penting ialah Nabi meringkaskan cara ambil wuduk. Hal ini sama dengan perbincangan kita yang lepas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil berwuduk ketika keluar daripada bilik air, kan? Ingat tak hadis yang lepas? Hadis nombor 4 ke nombor berapa tu kan? Bab yang keempat ke bab yang keberapa tu? Bukan bab yang keempat. Bab yang ke, ingat tak tadi dah? Bab yang keberapa ya? Ke bab yang keenam. Isbagil wuduk. Betul lah, bab yang keenam tu kita bincang lepas kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ambil wuduk ketika selesai buang air kecil, dan kerana Nabi ambil wuduk tu bukan untuk solat, sekadar untuk hilangkan hadas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk yang ringkas. Jadi orang berilmu ni rupa-rupanya antara tandanya ialah cara dia mengambil wuduk itu sendiri. Kalau sekadar dia nak hilangkan hadas dia, dia ambil wuduk yang ringkas. Tapi bila dia nak solat, dia ambil wuduk yang sungguh-sungguh. Baik. Kemudiannya orang yang berilmu juga, dia tengok kesesuaian. Kalau masa tu dah agak terlewat, orang dah mula mempunyai lepuk, orang dah azan, orang dah mula solat sunat subuh, sedangkan dia belum ada wuduk, maka dia ambil wuduk yang ringkas supaya dapat solat subuh, solat sunat subuh sebelum iqamah. Jadi orang berilmu ada cara dia. Boleh jadi di rumah Nabi SAW ini bekalan airnya tak banyak untuk berwuduk, maka Nabi wuduk yang ringkas. Dan antara buktinya juga, ini boleh jadilah Nabi SAW terus solat dengan wuduk yang sama. Walaupun yang lepas kita bincang dah, ulama sebut kalau boleh satu solat satu wuduk. Satu solat kalau kita dah solat ambil wuduk dan kita dah solat sunat tahajud sebagai contoh, bila nak solat subuh ambil wuduk lagi. Ataupun kalau kita dah solat fardu maghrib
Dan lepas maghrib tu kita dah solat sunat ba'diyah maghrib ataupun solat sunat beberapa rakaat lepas maghrib. Bila kita nak solat isyak tu, kita ada wuduk yang baru pula. Okay, walaupun itu yang dicanangkan oleh ulama, tapi Nabi SAW tak guna teori tersebut. Nabi baring, Nabi berdengkur, dan kemudiannya Nabi terus bangun pergi solat tanpa mengambil wuduk semula. Jadi ada kemungkinan bahawasanya mungkin Nabi nak tunjuk benda tu boleh, ataupun mungkin Nabi nak tunjuk mungkin Nabi buat demikian kerana bekalan air tidak mencukupi di rumah Nabi SAW. Jadi ini tidur ni kita tak boleh kata ulama bahaslah macam mana tidur yang membatalkan wuduk, macam mana tidur tidak membatalkan wuduk. Ada 8 pandangan ulama dalam bab ini seperti mana disusun oleh Syaukani kot di dalam kitab Nailul Autar, saya lupa. Jadi mungkin pandangan yang agak selesa untuk kita pegang ialah pandangan mazhab Syafi'i. Selagi mana orang tu dia tidur dalam keadaan tetap dia punya bahagian belakang dia, punggung dia, maka tidak batal wuduk. Contohnya hari Jumaat ada orang tidur dalam keadaan duduk bersila. Tidur sepanjang khutbah. Masuk dalam macam-macam malam dah. Bangun-bangun orang dah iqamah. Okay. Jadi wuduk dia tadi kalau dia kekal duduk dalam keadaan bersila, wuduknya tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian ulama lain menyatakan kalau dia tidur tu sampai dah apa-apa, mimpi macam-macam dah, hal itu batal. Ada ulama kata demikian. Tapi saya kira insya-Allah dari sudut keringanan mazhab Syafi'i, idea mazhab Syafi'i insya-Allah boleh kita praktikkan. Jadi di sini boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baring, tapi baring dalam keadaan punggung Nabi ni tetap. Nabi maknanya Nabi ni duduk dalam keadaan baring betul-betul lah, bukannya Nabi duduk baris sebelah kanan ke sebelah kiri ke, mungkin demikian ya, mungkin demikian. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW juga ada berdengkur, dan ada pun Nabi berdengkur semasa sujud ke semasa apa. Boleh jadi berdengkur ini kalau kata orang lah kerana kedudukan kepala tu tak berapa betul dan sebagainya. Dan benda tu berlaku kepada Nabi SAW untuk menunjukkan Nabi ni orang. Takkanlah Nabi ni sebagai orang hebat langsung tak berdengkur. Sedangkan kita ni kalau kita tidur dalam keadaan tak stabil, ada bunyi dengkuran sedikit. Ada kalau kita ni tidur dalam keadaan kepala apa-apa terlalu penat, kadang-kadang kita berdengkur. Yang itu tidak melambangkan penyakit. Yang penyakitnya ialah kalau tidur macam mana pun dia berdengkur. Itu penyakit yang perlu jumpa doktor lah, dia sakit apa tu kan. Itu setakat yang saya tahulah, wallahualam. Tapi dalam bab berdengkur biasa tu, kadang-kadang ia berlaku. Kalau kita tengok anak kita yang sihat tu pun, ada masa tidur berdengkur. Kalau kita tengok, oh kepala dia dalam keadaan tak betul. Kita pun betulkan bantal dia, kita sambilkan balik kedudukan dia, okay, barulah dia tidur dalam keadaan yang selesa. Ya? Okay, baik. Ini hadis pertama. Ada soalan dulu, Ibu? Kita tak panjangkan ya, sebab kita hanya fokus at-takhfif fil wuduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pembagi. Tentang basuh muka semua tu waktu wuduk. Kalau kita refer kepada surah Al-Maidah ayat 6, bukankah dia gunakan faksilu? Faksilu. Bukan maksudnya tonyoh ke Ustaz? Faksilu ni basuh. Wasana basuh. Ya, sebab Ustaz Indang kata yang tu kena tonyoh muka dengan tangan dengan kaki bahagian tu. Oh ya? Ya. Okey. Yang maknanya kena saya kena rujuk balik, adakah wujud khilaf ulama dalam bab ini? Okey, jom kita cuba. Okey, ada tambahan? Tak ada. Okey, terima kasih banyak. Kita cuba tengok secara mudah perbahasa ulama. Mungkin apa yang Ustaz Endang sebut itu ada pandang ulama yang kata demikian kan? Okay, ini saya cuba nak tengok secara ringkas je. Beberapa kupasan yang dibuat oleh ulama dalam
Okey. Dalam web yang dipercayailah. Okey, ni satu fatwa daripada Bin Bas. Orang tanya dia, wajibkah kita menggosok ketika mandi wajib dan juga berwuduk? Dia kata, na'am ad-dalk mustahabun laisa biwajib. Okey. Dia kata, ya. Ya ni maknanya, ya bukan ya tu, apa dia? Ya tu macam kita sembang lah. Kita dengar Kak Liza tanya saya, Zul dah makan belum? Eh, bukan-bukan. Kadang-kadang orang tanya kita soalan, ya, saya faham. Ah, macam tu lah ya tu. Tak ada respon apa pun. Dia kata, adalk mustahabun, gosok tu sunat, bukannya wajib. Okay. Gosok tu sunat, bukannya wajib. Okay. Lakinnal ghalib ghalibu fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi dalq yamurru al-ma' faqat li'annaha arfaq bil muslimin. Dia kata ghalibnya biasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya mengalirkan air dan tidaklah gosok kerana ini lebih memudahkan orang Islam, ya. Famururul ma' yakfi wa idza da'atil hajat ila dalq fala ba's. Mengalirkan air sudah mencukupi, tapi kalau kita rasa perlu kita gosok, maka tak ada masalah gosok. Begitu juga dalam bab mandi wajib yang lebih berat lagi, kan. Fala usli kadzalik idza marra al-ma' kafa 'ala al-badan kulluh. Dalam bab mandi wajib pun sama. Cukuplah dengan cara kita mengalirkan air, kecuali jika kita ada macam ada benda tanah ke apa, barulah kita gosok. Ada benda yang melekat di badan, baru kita gosok bagi buang. Okay, ini fatwa Bin Bas. Okay, sekarang kita tengok pula fatwa daripada, sekejap saya nak buang dulu. Yang ni, yang tadi, kan. Okay. Ini fatwa daripada Bin Utsaimin, ulama besar juga Saudi dulu. Okay. Na'am al-wajib fil wudu' wal-ghusl, yang wajibnya ialah alirkan air je. Wa amma dalkahu fa innahu laysa biwajib, menggosok anggota badan tidaklah wajib. Okey. Tengok pula yang tulisannya ini mungkin lebih panjang. Ini jumhur. Ini dia bahas secara lebih ilmiah. Dia kata apa? Pandangan jumhurul ulama bahawa menggosok adalah mustahabun. Hanya ada beberapa ulama seperti Imam Malik Al-Muzani, Muzani ni ulama kalam mazhab Syafi'i, dan ialah pandangan Atha rahmatullahi alaih rahimahumullah, ad-dalq syarat. Maknanya syarat sah dia tu ialah kena gosok. Tapi bagi jumhurul ulama tak wajib. Nah, bagi jumhurul ulama tak wajib, dan inilah dia punya hujah dia. Inilah dia punya hujah dia. Dia sebut beberapa hujah tu. Dalil al-awwal, dalil as-sani, sebagainya tu. Okay, jadi di sini maknanya jumhurul ulama, jumhur ini artinya majoriti ulama kata tidak wajib. Dan kalau kita lihat ayat ini lebih kurang sama dengan ayat yang Puan Balqis sebutkan tadi, hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi, wala yuqal ightasil illa liman dalaka nafsah. Atau pun kata mandi-mandi ni, dia dipanggil mandi kalau kita gosok. Dia kata macam tu. Dikira mandi tu kalau kita gosok. Sama dengan apa yang Ibu Balqis kongsikan tadilah. Maka kata pengarang ini, wahadhal qaul laisa alaihi dalil. Kupasan ini bukanlah menjadi dalil. Yang sahihnya mandi ini bererti mengalirkan air ke anggota badan. Dan ini kita dapat lihat dalam hadis Imran bin Al-Husain dan juga hadis Ummu Salamah yang lepas. Jadi sini pun dia kata, gosok tidak wajib. Dan ini tulisan oleh yang dikendalikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Okey, ini dia kata apa ni? Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi. Okey. Imam Nawawi sebut apa? Mazhabuna, mazhab kami, mazhab Syafi'i lah ni. Anna dalkal a'dha fil ghusl wa fil wudu' sunnatun wa laysa biwajib. Mazhab kami Syafi'i, menggosok badan ketika mandi wajib dan juga ketika berwuduk sunat je. Dia bukan satu benda yang wajib. Falau afadal ma'alaihi fawafala bihi walam yamussuhu biyadaihi
awin ghamasa fi ma'in kasir aw waqafa tahta mizab aw tahta al-matar nawiyan fa wasala sya'ruhu wa bi sya'rihi ajza'ahu wudu'ahu wa ghusluhu. Kalaulah dia ni mengalirkan air sampai air itu semua kena badan dia, ataupun dia masuk dalam air yang banyak macam kolam renang, ataupun dia duduk di bawah tempat air keluar ataupun air hujan dengan niat mandi. Dia duduk bawah air hujan, hujan turun lebat dengan niat mandi wajib. Maka air itu sampai semua tempat dan masa tang kaki itu angkat kaki sedikit bagi kena tapak kaki. Maka katanya ajza'ahu, wuduknya dikira sah. Begitu juga dengan mandi wajib. Inilah pendapat ulama' secara keseluruhan kecuali Imam Malik dan juga Muzani, yang mana mewajibkan kita menggosok anggota badan. Ya, jadi ini pun pandangan mazhab Syafi'i. Begitu juga pandangan Ibn Qudamah. Apa kata Ibn Qudamah? Tidak wajib kita mengalirkan air dengan menggunakan tangan. Ya, tak wajib kita imrar yadahu, kita gosok, kita gerakkan tangan ke seluruh tubuh ketika mandi wajib dan juga berwuduk. Sekiranya kita telah yakin bahawa air telah kena seluruh tubuh, selesai. Ini pandangan siapa? Al-Hasan wa-Nakha'i, Al-Hasan Basri, Ibrahim al-Nakha'i, Sha'bi, Hamad, Sufyan al-Thawri, Uza'i, guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, Ishaq bin Rahawai, dan juga ulama-ulama Ahlul Aqal. Jadi, panjanglah tu Ibu Balkis untuk saya terangkan di sini. Tapi kita terangkan tu supaya kita puas hati. Bahawasanya tidak wajib untuk kita menggosok. Yang wajib ialah mengalirkan air. Allah Allah. Ada sebarang tambahan ataupun persoalan lagi? Boleh. Kak Liza, macam mana? Okey. Okey, Ustaz. Okey, kita teruskan dalam bab yang ke-6. Ibu Balkis, okey? Ibu Balkis? Okey, okey, Ustaz. Okey, barakallahu. Ya, Zaid. Ya, ya. Bab 6 kan dah belajar dah ke, Ustaz? Bab 6 pula. Bab 7. Saya dia buka tu bab 7 tu, saya tertukar. Okey, jazakumullah khairah. Tapi ibu-ibu sekalian, perbezaan pendapat yang saya kemukakan dengan Ustaz Endang ni bukan jadi bahan untuk dipanas-panaskan, ya. Ini perbezaan pendapat, biasalah tu. Ustaz Endang pilih satu pandangan, kita pun saya pilih pandangan lain. Pandangan saya ni majoriti ulama ada hujahnya. Ustaz Endang pun bukan ada hujah dia, ya. Jadi kita berlapang dadalah dalam isu ini. Baik. Bab ghusl wajhi bil yadain min ghurfati wahidah. Bab membasuh muka dengan kedua tangan menggunakan satu cebukan. Kalau buku tu dia kata cidukan. Bahasa Melayu apa dia sebenarnya? Bahasa Melayu Malaysia? Ceduklah. Ceduklah kan? Cedukan, cedukan. Okey. Saya pun keliru dah. Cebuk pula kita kata. Cedukan. Hadis ini dibawakan oleh Bukhari iaitu Muhammad bin Abdul Rahim. Siapa sahabat Nabi yang bawa hadis ni? Okey, siapa jumpa? Ibu Sharifah, mana satu tu? Siapa sahabat Nabi yang bawa hadis ni? Muhammad bin Abdul Rahim. Muhammad bin, bukan itu guru Bukhari. Ini sahabat Nabi. Abu Salamah Al-Kauzai. Ada ni. Ini jawapan dia Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Oh, dari Ibn Abbas. Dia tengok nama yang paling hujung. Nama yang paling awal tu guru kepada pengarah kitab. Kalau ini kitab Imam Bukhari, guru Imam Bukhari. Kalau ini kitab Ahmad bin Shu'aib Ibn Majah, An-Nasa'i ke Ibn Majah Ahmad bin Shu'aib, itu guru kepada An-Nasa'i atau Ibn Majah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni dia cerita apa dia? Okey, ini cerita dia. Annahu, bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tawadda fa ghasala wajhahu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berwuduk, maka dia basuh muka dia. Akhadha ghurfatan mimma, dia pun ambil air dengan satu ceduk, ya. Dia ceduk air dia dengan tangan dia.
famad madha biha wastansaqa. Mula-mula dia basuh muka dia kan, faghasala wajhahu, dia basuh muka dia, akhadha gharfatan mimma, dia beliau mencedok air dengan tangannya, lalu beliau berkumur-kumur lengannya dan masukkan air itu ke dalam hidung. Okey, mana berkumur dengan air yang dia berkumur tu, dia masukkan air ke dalam hidung. Tak apa, nanti kita tengok ya. Summa akhadha ghurfatan min ma, kemudian dia ambil air lainnya pula, faja'al biha hakadha, kemudian dia pun pergi ila yadil ukhra. Okey. Faja'ala biha hakadha adhafaha ila yadihi al-ukhra. Dia ceduk lagi, beliau ceduk lagi air. Okey, kemudian beliau pun merapatkan kedua tangannya. Minta maaf. Dia macam ni cerita dia, macam mana nak sebut. Mula-mula dia nak cerita, kita kena faham sini dulu. Dia punya tempat berhenti dia tu nak kena faham. Sekejap ya. Okay, macam ni eh. Ini dia punya tempat berhenti ni eh. Okay, Ibu Balkis pun dah bagi dah di situ. Ambil air satu cuci tangan, berkumpul lalu. Okay. Dia nak cerita mula-mulanya, ini poin dia. Annahu tawadda' faghasala wajhahu. Beliau berwuduk, beliau basuh muka. Itu poin dia dulu eh. Itu, dan inilah poin yang disampaikan oleh Bukhari itu. Bab membasuh muka dengan kedua tangan. Dengan satu cedokan. Bab membasuh muka dengan dua tangan. Dengan satu cedokan. Okey. Jadi Atok bin Yasir pun cerita. Ibn Abbas RA ni beruduk, dia basuh muka. Okey. Noktah dulu di situ. Kita noktah dulu di situ ataupun noktah bertindih. Mungkin sesuai noktah bertindih saya rasa ya. Noktah bertindih ni ceritanya ayat ini belum habis lagi. Kena baca lagi sambungan dia. Apa dia? Akhadha ghurfatan mimma famadmada biha wastansaqa. Ibn Abbas ni dia ambil satu cedok air, kemudian dia berwuduk, dia ambil satu cedok air, dia berwuduk dan masukkan air ke dalam hidung. Okay, nanti kita terangkan eh. Kemudian summa akhadha ghurfatan mimma, kemudian beliau radhiyallahu an ambil lagi cedokan air yang lain, faja'ala biha hakadha adhafaha ila yadihi al-ukhra. Dia cedok air, kemudian dia rapatkan tangan itu ke tangan kiri. Mula-mula dia ambil air itu dengan tangan kanan. Ya, ambil yang tangan kanan, kemudian dia perapatkan dengan tangan kiri. Tak kira lah tangan kanan bergerak ke, tangan kiri bergerak ke, dia ambil juga air tangan kanan, kemudian dia rapatkan. Okay, bila tangan itu dirapatkan, faghasala bihima wajhahu, maka beliau pun basuh muka dengan menggunakan kedua-dua tangan. Okey, jualan balik. Beliau cedok air guna tangan kanan, kemudian dirapatkan dengan tangan kiri, kemudian beliau pun basuh muka. Okey, ibu-ibu jangan berbelit ya. Ibu-ibu ambil je wuduk macam biasa. Jangan dengan pengajian hadis hari ni habis semua tak pandai ambil wuduk balik. Pening aku ambil wuduk, tak pandai dah. Bukan begitu. Saya bukan cerita nak bagi pening ambil wuduk. Kita nak cerita apa benda yang Ibn Abbas buat tu je. Bak ambil wuduk, ambil je macam biasa. Summa akhadha ghurfatan mimma faghasala biha yadahu al-yumna. Kemudian dia ambil air yang lain, dia basuh tangan kanan. Summa akhadha ghurfatan mimma faghasala biha yadahu al-yusra. Kemudian dia ambil air, dia basuh tangan kiri. Summa okey. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau sapu kepala dia. Thumma akhadha warafatan mimma farasha ala ridihi al-yumna hatta ghasalaha. Kemudian beliau pun ambil air basuh kaki hatta ghasalaha, sehingga beliau pun mencuci kaki tersebut. Ha, itulah yang Ibu Balkis sebut tadi. Dan itu juga yang saya terangkan tadi dalam bab kaki itu. Sebagian ulama beliau mencadangkan basuh kaki. Okey. Dan perkataan digunakan ghasalaha yang mengelirukan kita kan. Dan dia simbah air ke kaki kanan lalu dia membasuhnya. Summa akhadha ghurfatan
ukhra faghsalaha biha faghsala biha rijlahu yakni al-yusra. Kemudian beliau basuh pula kaki kiri. Thumma qala hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Okey. Cerita dia, yang lainnya cara ambil wuduk tu kita biarkan dulu. Kita ada dua poin yang kita nak bincang. Iaitu poin yang pertama yang Bukhari bawa, iaitu membasuh kedua muka dengan menggunakan dua tangan. Dan yang keduanya isu ini. Akhadha gharfata min ma' famadmada biha wastanshaq. Okey. Dia sebenarnya ibu-ibu sekalian, dia masuk air dalam hidung ni dari istilah dia dan keluarkan air daripada hidung pun dari istilah dia. Okey. Eh, Prof Norita ada, barakallahu fikum. Ya. Okey, kalau masuk air dalam hidung dia panggil ni, perkataan dia ni istinshaq. Istinshaq. Manakala perbuatan mengeluarkan air daripada hidung dipanggil istinsar. Istinsar. Saya tulis ya. Saya tulis bahasa tulisan rumi lah. Cepat sikit. Tak apa. Saya tulis tulisan Jawi. Bukan Jawi, Arab. Istinsar. Ahlan Prof. Narita, ahlan. Lama tak jumpa. Istinsar. Okey, itu cara ejaan dia. Istinshaq, masuk air dalam hidung. Istinsar, keluarkan air daripada hidung. Mohon Kak Liza untuk ceritakan kepada kita macam mana kaedah masukkan air ke dalam hidung tu. Boleh Kak Liza cerita tak apa yang kita buat? Kalau masa nak kumat tu, betul air tu daripada tangan kanan masuk hidung. Okay. Betul, hembus, tarik dengan tangan kiri. Hembus? Bukan pun nak buang, nak macam kita bubuh, kita tarik sikit lah dengan tangan kiri kita. Macam tu. Masuk air dalam hidung tu macam mana? Masuk kita sedut ke apa? Sedut masuk hidung lah. Oh, sedut air masuk dalam hidung? Ya, Rizal selalu macam masa kumur, betul ada air kat tangan masa kumur tu masuk terus dalam hidung. Kita tarik dengan tangan kiri macam tu. Masya Allah, Masya Allah. Air berwuduk, air berkumur lain, air masuk hidung lain. Oh, lain eh. Kak Liza buat lain. Okay. Masa ada sekali tu lah. Masa tengah kumur tu lah. Kan ada air banyak lah kat tangan kita masa kita ambil air tu. Oh, jadi berkumur terus masuk air dalam hidung. Air yang sama. Okay, macam tu. Oh, Kak Liza ada meeting. Silakan. Waalaikumsalam. Ada lagi tak lain nak kongsi cerita? Kak Liza pun air yang sama ketika berkumur dan juga masuk air dalam hidung. Masuk air hidung guna tangan kanan, kemudian buang tangan kiri kan, sedut. Ada tak orang yang kalangan ibu-ibu yang nak kongsi lagi? Ibu Sharifah silakan. Saya guna jari Ustaz sebab kalau saya sedut ke hidung pening kepala. Oh, pengsan terus kan? Okay. Maknanya guna masuk jari kanan ke kiri? Jari kanan lah. Jari kanan. Masuk. Maknanya ibu jari dengan jari telunjuk lah. Ke jari mana? Ibu telunjuk. Lepas tu hembus lah. Lepas tu hembus. Okey. Barakallahu fikum Ibu Sharifah. Ibu Nyonya? Ibunya buat ambil satu cedok air tu masuk sekali mulut dengan hidung sekali at the same time. Pada masa yang sama. Pada masa yang sama. Sama dengan Kak Liza juga. Okay. Ibunya belajar kat mana kaedah tu ya? Sama sekali tu. ada dengar lah ustaz-ustaz mengajar macam tu. Ada yang mengajar macam tu. Okey. Ada lagi tak yang lain? Ibu Asma. Okey, ada lagi tak yang lain yang nak share macam mana kaedah masing-masing? Puan Zaitun, Ibu Zaitun macam mana? Kak Syida. Oh, Kak Syida sibuk kemas rumah eh. Ibu Zaitun silakan. Macam mana Ibu Zaitun? Saya biasa je tawarkan sedikit air lepas ke tepi hidung tu dan ni je lah. Bersihkan lebih kurang belah luar je lah. Oh, bukanlah sampai seduk macam Kak Niza buat lah. Taklah seduk sampai ke dalam sangat lah. Adalah. Takut juga kita yang sedut kuat-kuat kan.
Sebab kadang-kadang kalau dah terbiasa dalam bulan Ramadan pun terseduk macam tu juga. Tu saya letak pada lah. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih banyak ibu-ibu. Bila kita berkongsi macam ni, kita tahulah masing-masing ada cara kan. Dia sebenarnya wallahualam dalam bab air masuk dalam hidung ni, dia yang betulnya sedut. Tapi ulama kata macam ni, kalau tak mampu sedut, barulah buat macam yang ibu Sharifah ajar tadi. Iaitu masuk jari ke dalam hidung dengan niat membersihkan hidung tu. Tapi sebenarnya kalau dapat sedut, buang, oh tu memang power lah. Dan memang pada peringkat awal kita akan rasa, ya Allah, pening pada. Tapi sebenarnya kita ni sedut banyak-banyak. Kita sedut sikit je lah. Dan benda ini memang disarankan oleh Nabi SAW, khasnya ketika bangun dari tidur tu. Yang kita bangun untuk salat tahajud ke, bangun untuk salat subuh ke, ambil wuduk tu, kalau boleh sedut air masuk dalam hidung tu sebanyak 3 kali. Kerana li'anna syaitan yabitu ala khayshumih. Syaitan ni dia menginap dalam hidung kita. Syaitan tu sama ada syaitan hakiki ataupun kotoran. Yang mana kalau kita faham ia sebagai kotoran, kalau kita berjaya buat macam tu, insya-Allah kali kau oranglah sihatlah. Kalau orang residen tu pun insya-Allah. Okey. Tapi puan-puan ni ibu, sebenarnya memang ada orang cadang kalau sebut tu sampai terasa di otak tu. Ada yang cadang macam tu. Saya betul-betul saya tak pandai benda tu. Dan saya tak tahu betul tak betul. Kalaulah betul benda tu, maknanya ya Allah, beratlah saya nak buat kan. Jadi Ustaz, dia terus naik dekat atas lupuk mata, kat kena dia sakit. Sampai situ kan. Ada yang kata macam tu yang betul. Kita buat macam tu, terbuat. Adalah kira dua kali kita pun terbuat kan. Okay, tapi ala kulim memang betul yang tepatnya ialah sedut. Tapi saya jujurnya, saya pun jarang sedut. Saya masukkan jari je, dua jari ini untuk dibersihkan. Tapi sebalik mungkin saya cuba sedut. Terutamanya pada waktu pagi. Yang keduanya ialah ulama khilaf. Ada tiga kaedah kot berkumpul dengan ambil air bersihkan hidung ni. Satu cara yang macam kebanyakan ibu-ibu buat tadi. Disekalikan. Yang ibu Nia pun cerita tadi kan. Disekalikan. Sedut air ke hidung dan hembus air keluar. Macam tu lah. Betul-betul. Macam tu lah. Okay. Jadi sekarang ni. Kita ambil air dalam air untuk berkumur. Kita berkumur tu, terus sedut sekali. Itu pandangan yang disokong oleh Imam Nawawi biasanya. Sebabnya hadis Nabi dia sebut macam tu. Dalam beberapa hadis Nabi, bukan hadis ni je. Dalam beberapa hadis Nabi, tidak memisahkan antara berkumur dengan masuk air dalam hidung. Ini yang dia sebut. Akhaza, beliau mengambil satu cedukan air. Dengan air yang diceduk itulah, beliau berkumur dan masukkan air dalam hidung. Jadi disekalikan. Tapi jujurnya memang payah. Sebab berkumur ni famat madah, artinya macam tu kan. Bukan masuk air dalam mulut, buang macam tu. Itu bukan berkumur. Itu bukan berkumur. Itu masukkan air ke dalam mulut. Berkumur ni memang masuk air, kita pun bunyi tu. Itu berkumur. Tapi macam nak buat? Sedangkan dalam masa sama ada air dalam hidung. Jadi pening kita. Nak buang air dalam hidung, nak berkumur lagi. Macam mana keedah? Jujurnya saya tak pandai. Nah, kalau sekadar masuk air dalam hidung, kemudian masuk air dalam, kalau sekadar masuk air dalam mulut, terus sedut air dalam hidung, kemudian buang biasa, itu saya pandailah. Tapi untuk masuk air dalam mulut, kemudian sedut air dalam hidung, kemudian kita berkumur, macam mana nak buat? Yang tu saya tak pandai. Kak Liza boleh buat, Kak Liza? Berkumur sekali masuk air dalam hidung tu, Kak Liza. Tak, Kak Liza, lepas dah masuk air hidung tu, buang dulu, baru le bunyi kumur tu, baru buang air. Buang dulu. Masuk? Tahan, mana tahan dulu air dalam mulut tu? Dah bila dah masuk hidung, cepat-cepat tarik keluar, tapi dalam mulut ada air lagi untuk kita kumur. Lepas tu kita buang air kumur tu pula. Okey. Kasih Mama Fida. Maknanya, Kak Liza sekadar masuk air dalam hidung ke ataupun sedut sebenarnya? Sedut, masuk, saya tengok. Sedut juga tapi bukan sedut yang kuat. Sikit saja sedutnya tu. Sedut sikit je lah. Kecuali waktu bangun pagi sebelum kita berwuduk tu, yang kita cuci tangan 3 kali kumur. Masuk dalam hidung, itu bolehlah masukkan banyak. Sebab adalah sedut dalam sikit tu. Kadang-kadang sakit kat kepala tu. Okey. Okey, terima kasih banyak, saya belajar sesuatu daripada ibu.
Tapi ibunya pun buat macam Liza juga Ustaz. Kalau pagi tu yang masukkan dalam hidung sampai naik ke atas tu, bangun-bangun. Kalau biasanya hanya sedut dan hembus tu dulu baru komo. Tapi air daripada air yang samalah. Okey, terima kasih banyak. Oh, saya kena belajar lagi lepas ni. Saya nak praktis lah. Macam mana berkomo sekali masa air ni hidung ni kan. Kalau sekadar masuk memang saya buat macam tu lah. Saya memang biasanya berwuduk sekali terus dengan masuk air dalam hidung. Tapi saya tak bunyi guluk-guluk tu. Saya tak pandai kalau sedut sekali yang bunyi tu macam mana nak buat. Nak sedut buang dulu, lepas tu baru berkomo macam mana nak buat ya. Tapi dalam puasa hati-hati. Dalam puasa Nabi SAW kata jangan berlebih lah. Sekadar kita masuk bersih tu cukup lah. Nabi tidak memberikan keizinan untuk berlebih-lebihan. Okey, tapi ada juga ulama dan guru saya yang rujukan saya dalam bidang hadis ni, Maulana Asri, beliau membezakan. Saya masa tu saya dengar kelas pengajian beliau secara yakuzah. Dengar beliau sendiri cerita, beliau ambil daripada riwayat yang lain yang membezakan antara berwuduk dengan masuk air dalam hidung. Yang macam Mama Fidah buat kan. Mana bukumu tu bagi bukumu puas hati sungguh. Tiga kali tu memang bukumu sungguh. Lepas tu barulah fokus masuk air dalam hidung balik. Macam tu. Ala kullin tak apalah mana-mana pun kerana kedua-duanya ada pendapat ulama. Imam Nawawi sokong air tu sama je. Air berkumur dengan air masuk dalam hidung sama. Sebagian ulama kata tak beza. Air berkumur lain, masuk dalam hidung pun lain. Terpulanglah pada kita masing-masing. Yang penting kita tidak membazir dalam penggunaan air itu saja. Yang penting yang kedua yang kita nak bahas ialah bab basuh muka dengan kedua tangan ni. Maka di sini tu dia panjang. Dia bincang jugalah macam mana. Kalau kita guna satu tangan boleh ke? Satu tangan boleh. Cuma menggunakan dua tangan itu lebih afdal. Dan ceritanya macam mana kalau kita guna cebok tu? Cebok tu bahasa Melayu standard ke sebenarnya? Cebok. Saya guna gayung. Tapi bila duduk KL ni, KL pula saya duduk Selangor ni jadi cebok pula. Cebok bagi orang Selatan benda lain Ustaz. Oh ya. Yeah. Tak tahu saya tak tahu. Selalu dia orang sebut cebok tu macam basuh punggung anak ke apa cebok. Dia orang sebut. Cebok. Kalau kami di Utara ni cebok tu okay. Gayung tu lah. Betul lah. Itu pun definisi kedua yang Kak Liza sebut tadi. Yang pertamanya ialah mengambil air dengan cebok. Oh, ataupun mencedok. Cebok dengan mencedok ni adik-beradik rupanya. Dia beza antara kepala ke depan dengan kepala ke belakang je. B dengan D. Okay, cebok. Dia, tapi dalam PRPM ni, rujukan utama kita dalam bahasa Melayu DBP, dia kadang-kadang dia bawa bahasa negeri. Jadi kita tak boleh kata juga cebok ni bahasa standard sebab dia boleh jadi bahasa negeri. Saya biasa guna gayung tapi sebab saya kahwin dengan bukan Kelantan ni, saya tak guna perkataan gayung sekarang ni. Kita guna cebok jugalah jawabnya. Tapi jarang-jarang lah saya guna perkataan cebok ni. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita guna cebok, kita nak berwuduk macam mana tu basuh muka? Kadang-kadang kita akan buat macam ni kan. Kita ambil cebok tu, kita basuh muka macam tu kan. Basuh muka sambil air keluar. Okay, satu kaedah. Tapi sedikit sebanyak ia membazir air juga. Sedangkan Nabi ni jenis jimat air. Maka ada ulama kata maknanya gini. Kita masuk air dulu dalam, kalau ikut macam Nabi buat tu, seolah-olahnya Nabi letak dulu air ke tangan kanan. Lepas tu Nabi letak cebok dia. Kemudian Nabi rapatkan. Okay. Okay, ni cebok. Letak dulu air dalam tangan kanan. Letak. Kemudian gabungkan dua tangan. Baru basuh. Supaya basuhan itu sempurna. Kena semua tempat. Kalau macam Kak Liza sempatlah hidup zaman susah dulu ni. Zaman air telaga. Jadi bila cedok, bila kita cedok dengan timba naik itu. Air timba tu. Memang kita akan letak timba tu tuang sedikit. Atas tangan. Tak ada dua macam itu. Bawa tu. Semua Allah macam tu. Tangan pun sama. Jadi memang hidup zaman tu lah. Sempat masa kecil-kecil dulu. Allah Akbar. Memang cara Nabi dia tu. Persis. Masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kak Liza duduk memang atas orang Penang ke? Asal orang Penang, duduk orang Penang. Oh, barakallahu fikum. Ibu Sharifah ada apa-apa tambahan? Saya gunakan air yang mengalir, tapi bertadahlah dekat bawah tu. Boleh guna untuk benda lain. Saya guna pipe je.
mudah. Cuma iPipe tu dia kalau orang cermat betul, dia akan tutup, dia buka, dia tutup, baru dia basuh. Itu yang terbaiklah. Dan benda tu memang payah nak dibuat. Tapi orang-orang yang warak memang dia buat macam tu. Dia tandas dulu, dia tutup, baru dia basuh muka dia kan. Itu memang orang yang warak lah kita katakan. Okay. Ala kulit itu dua poin yang kita nak bahaskan. Manakala yang lain itu kita tak ni lah. Kita tak bincangkan. Dia sebenarnya poin ada satu perbahasan lagi ialah tentang air mustakmal tu, itu yang masalah kitanya. Air mustakmal. Bab yang lain tu rasanya tak perlu kot ni. Dia kalau kita tengok yang lain tu sikitlah kalau nak tengok eh. Macam ni. Kupasan dia dalam bab summa masaha, mana ya? Bukan. Ada tak summa masaha bi ra'sihi itu. Ibu boleh tengok muka surat 43. Imam Nasa'i dia tambah. Imam Nasa'i dia kata apa dia? Wa uzunaihi marratan wahidah. Terdengar sekali. Terdengar sekali je. Okey. Ada yang bahasa teringat tiga kali kan? Dan ada riwayat lain menyatakan bafinuhuma bisabahatain. Okey. Dalam telinga ni kita menggunakan as-sabahatain. As-sabahatain ni jadi mana? Jadi telunjuk. Kak, jari macam mana jari ni kak? Jari telunjuk. Okey, jari telunjuk. Kenapa jari telunjuk dipanggil jari telunjuk ni? Dia ada dua nama ibu. Satu namanya as-sababah. As-sababah jari yang mencela. Okay, ini bukan saya tunjuk pada ibu ya. Mencela kerana kadang-kadang ada orang guna jari telunjuk ni, dia tunjuk ke muka orang. Yang tu jam marah. Kau yang ganggu lembu aku hari tu. Dia tunjuk ke muka orang tu, jari mencela. Riazabillah. Kalau kita tunjuk benda lain tak apa. Kita nak tunjuk jalan contohnya. Kita guna jari telunjuk, tunjuk jalan tak ada masalah. Okay, cik pergi ke sana. Okay, nak buat macam ni pun boleh. Nak macam ni pun boleh. Tapi saya biasa guna macam ni. Saya biasa guna kesemua tangan. Okay, cik pergi ke jalan sana. Cik akan nampak belok ke kanan nanti. Ya, macam itulah. Dan jari telunjuk ini juga dinamakan as-sabahah. As-sabahah ni artinya tasbih. Kerana jari ini digunakan untuk menyucikan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Jadi as-sabahah. Jadi dalam telinga ni kita guna jari telunjuk. Wa zahiruhuma bi'ibhamai. Dan luar telinga guna ibu jari. Okay, dah apalah yang tu. Tapi poin dia, sebahagian ulama' memang menyatakan kepala dengan telinga ni sekali je. Dan ini pegangan guru saya. Berdasarkan hadis, apabila kita menyapu kepala, maka keluarlah dosa daripada dosa pendengaran. Jadi macam mana kita sapu kepala keluar dosa pendengaran? Kerana kepala disekalikan dengan telinga. Maknanya tangan ni, kita basuh kepala macam mana? Okay. Baratnya kita macam ni kan, tangan kita ni, kita pun gerak ke belakang, gerak ke depan balik, lepas gerak ke depan tu terus ke telinga. Bersihkan telinga. Satu ni je, bukannya setengah orang dia kepala dulu, rambut dia panjang. Okey. Telinga pula kanan dulu. Lepas tu kiri pula. Aduh, lambatnya cara ambil wuduk, geram dia nak cekik orang tu. Jadi sebenarnya mana dia asingkan telinga kanan dan telinga kiri? Dia sekali je. Okey, lain tangan kanan dan kanan yang kiri tu. Dan kiri nak guna bersih tangan kanan kan. Telinga ni boleh gerak sekali. Jadi cara yang saya terima dan saya setuju cara ini ialah kepala dan telinga sekali. Kalau mazhab Syafi'i dasing, kepala dulu, barulah kemudian ambil air lain telinga. Tapi sebagai mazhab dia kata tak. Kepala ke belakang, ke depan, terus ke telinga. Ataupun dari belakang ke depan, ke belakang balik, terus ke telinga. Allah, panjangnya rambut. Okay, sembunyi balik. Ini balik. Okay. Jadi tak apa, cumanya kemudian dia pun sebut sini, mana dia sebutnya? Saya nak ke depan lagi tu. Tanbih, bukan tanbih. Ni dia bincang tentang air mustakmal. Air mustakmal ni sebenarnya boleh menyucikan ke tak menyucikan? Air mustakmal sendiri bersih, tapi dia boleh tak membersihkan. Itu isu dia. Air mustakmal ni maknanya kalau air dalam baldi, macam rumah kami ni, kami mandi guna baldi. Tak guna shower lah macam rumah Kak Liza kan.
kita guna baldi je. Dan bila guna baldi, confirmlah air dalam baldi tu tak akan jadi mustakmal kerana air dalam badan kita ni akan jatuh balik ke dalam baldi tersebut. Okey, jadi air mustakmal. Jadi air mustakmal tu sendiri membersihkan ke atau tak membersihkan? Okey, jadi di sini ulama khilaf panjang. Memang ramai ulama menyatakan air mustakmal tidak membersihkan, tapi sebahagian ulama termasuk Ibn Battal menyatakan air mustakmal ni tahur, dia bersih dan dia juga membersihkan, ya. Okey. Tak apalah, ibu-ibu sekalian, yang tu air mustakmal tu panjang isu dia. Itu pulanglah kita nak kata dia membersihkan atau tidak, itu terpulang pada masing-masing. Siapa yang kata tidak membersihkan, dia kena hati-hatilah. Dia kena membersihkan hadas dia tu dengan menggunakan air yang bersih, kan. Tapi siapa yang kata air mustakmal tu bersih dan membersihkan, okey, senang hati sikit lah. Macam saya ni yang senang hati sikit. Saya pegang pandangan yang agak mudah. Saya menyatakan bersih dan membersihkan. Allah. Jom kita tutup dulu tentang kitab ni. Kita buka sebarang perbincangan. Silakan ibu-ibu. Ustaz, macam kami biasa perempuan kan panjang. Lepas tu, dalam masa basuh kepala tu, kak tak pernah pergi sampai bawah ni. Sampai ke bawah kan ni je lah, sekerat ni je. Okey ke? Boleh ke? Yang bawah tu rambut. Kepala sini je. Itulah kira, kalau tak payahlah sampai ke bawah kat leher tu. Macam orang lelaki selalu dia buat, kak tengok selalu orang lelaki dia dua-dua tangan dia tarik daripada depan ni ke belakang, tarik dia balik. Dia, itu yang terbaik. Wanita pun dia sampai ke belakang juga. Dan kalau tarik balik tu, tak payah tarik balik pun tak apa, nanti habis rambut tu kan. Jadi dia ke belakang pun cukup lah. Sampai ke belakang. Okay. Tapi yang sampai ke rambut belakang, rambut peluk panjang. Itu basuh rambut. Kita nak basuh kepala. Dan ia basuh. Basuh tu kadang biasa je, sapu je kan. Basuh pula sapu. Dia sapu je, dia bukan basuh. Mak dah. Okay. Ada yang lain? Satu je kan Ustaz, memang kalau cuci telinga kita pakai ibu jari dengan jari telunjuk ni. Tapi kita pernah tengok ada orang ajak pakai jari kecil ni letak sini. Oh, macam ni. Tak tahulah saya, tapi hadis tadi terang-terangan tunjuk jari telunjuk, bukannya jari kelingking. Ibu Jaitun? Nak tanya sikit Ustaz. Katalah kalau saya, Ustaz dah sentuh ke apa ke, sebab ada yang saya tersikit kuliah kan. Tapi nak pengesahan lah. Kalau boleh berkenaan dengan wuduk juga. Tapi wuduk untuk orang yang sakit. Okey. Rasa kalau kita masuk hospital, bila kita nak admit aja tu dia akan pasang jarum kan. Jadi dalam tempoh tu, kadang kita nak berwuduk nak apa, cara berwuduk tu. Kadang-kadang kalau dalam wad biasa, boleh kita bertayamum. Kalau masa kat situ ada debu tayamum. Okay. Macam mana? Dan lagi satu, kalau dalam ICU, dia tak boleh masuk barang-barang luar daripada, selain daripada apa yang ada dalam ICU tu. Ini itulah saya nak tahu macam tu lah Ustaz, macam mana ya cara wuduk kita. Minta maaf lah kalau benda ni jadi berulang. Tak. Termasuk ada pada itu ni, budak itu ni. Ceritanya macam ni, saya tak tahulah sejauh mana kesesuaian penggunaan debu tayamum. Dulu orang buat lah produk debu tayamum kan. Dan Ustaz saya dulu pun antara orang yang jual debu tayamum tu lah. Ada Ustaz di sekolah dulu. Tapi sejauh mana kesesuaian debu tayamum tu, cerita dia. Okay, kerana di hospital ni, sebab kita cerita di hospital ni, di hospital ni, antara benda yang paling ditakuti oleh doktor ialah infection. Dan saya masih ingat lagi dalam beberapa tahun yang lepas, almarhum abang saya ni duk cerita sebab dia selalu masuk hospital. Sekarang ni kes infection, sekarang ni beberapa tahun yang lepas lah. Kata makin teruk. Okay. Kemudian saya dah sembang dengan seorang ustaz itu. Ustaz ni bukan ustaz yang calang-calang lah. Orang yang berilmu juga. Dan menariknya beliau ni ustaz dan beliau kerja Jabatan Kesihatan. Jadi saya sembang dengan dia. Dia pun kata, beliau pun beritahu memang untuk bimbang pasal infection tu lah, jangkitan tu. Kalau guna debu tayamum tu.
Dan itu juga kebimbangan orang lain selain daripada gunakan debu tayamum, yang tayamum di dinding-dinding itu, dinding hospital tu. Sedangkan di hospital ni tempat banyak kuman eh. Kuman, tinggal kuman ada dekat situ. Jadi kalau kita pergi pula tayamum dengan dinding dinding hospital, bukankah takut dia membawa penyakit pula? Jadi beberapa tahun yang lepas, saya tak tahu pendirian Jaki macam baru macam mana, tapi beberapa tahun yang lepas, 10 tahun mungkin, ataupun lebih daripada 10 tahun yang lepas, Jaki mula keluarkan buku menyatakan orang yang sakit di hospital ni cukuplah mengambil wuduk, dan bila sampai ke tempat yang terhalang wuduk dia tu, contohnya di tangan dia ada jarum dan sebagainya, dia sekadar buat di bahagian yang dia boleh basuh je lah. Yang bahagian dia tak boleh itu tu, dia sekadar dia biarkan. Nah, kalau tangan dia berbalut, dia macam buat syarat, sapu je atas tangan. Bukan basahkan ya, jangan basahkan. Dia sekadar sapu je atas tangan tempat berbalut tu. Tapi kalau kawasan jarum tu, dia jangan sentuh kawasan yang sakit. Kita hanya basuh atau kita hanya basuh di kawasan yang tak sakit je. Maknanya sekadar ambil wuduk tu dengan kaedah wattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah setakat mana kita mampu je. Kita tak mampu, kita biarkan. Kalau Mama Fida sebut, kalau guna spray tu boleh, guna spray. Tapi saya tak biasa bab spray ni macam mana. Adakah ia... Tapi dalam hospital memang guna spray, Sat. Cuma kalau dalam hospital kita, boleh saya... Ini pengalaman pribadilah, sebab saya ni jenis keluar masuk hospital. Keluar masuk ICU. Jadi itulah saya nak orang kata nak puas hatilah juga kan, bertanyalah beberapa pendapat-pendapat kan. Tapi gitulah. Cuma sebelum masuk tu saya minta izin, macam kita dah ni kan, mesti dah biasa kat IGD. Jadi sebelum masuk saya minta izin, boleh tak saya pergi nak ambil wuduk dulu sebelum dia pasang jarum. Saya. Jadi bila sudah berwuduk, dia orang pasang jarum semua, sebab dia orang pakai glove kan, tak ada masalah lah. Lepas itu kan, lepas tu saya tawakal aje lah, saya sapu je lah, spray atas tu je lah. Okey. Maknanya sembahyang tu kita jamakkan waktulah, maknanya jamak tamam. Betul jamak. Jadi sebelum anak balik pukul 4:30, sebelum anak balik pukul 2 tu, ambil sembahyang siap-siap. Jadi saya jamak apa? Saya simpan air semayang tu sampai dekat nak asar. Baru saya semayang zuhur. Dia bila asar, saya semayang asar. Oh, jamak suri. Itu je lah saya mampu itu. Cuma orang kata nak puaskan hati kita kan. Betul. Kalau salah, boleh kita kodok. Gitulah. Saya pernah dengar daripada Dr. Abu Anah Madani kan, dan macam Puan Zaitun ambil wuduk dulu sebelum pakai jarum kan. Jadi kalau nak ambil wuduk tu, just spray atas tu sikit je. Dia ikut macam kita yang Nabi ajar, sapu kasut tu lah. Saya mengambil, orang kata saya mengambil ikut sapu kasut tu lah. Okay. Tapi kita pun kurang ilmu kan, Ustaz kan, nak lah bertanya. Tu je lah. Sebab jenis keluar masuk hospital lagi, saya terfikir pula macam orang yang COVID sekarang kan. Tak ada orang yang nak membantu, apa semua tak, pelawat tak boleh, apa tak boleh kan. Jadi memang untuk solat tu memang ni masalah sikit lah kalau tak ada orang nak membantu, nak spray, nak apa kan. Betul. So bila nak semayang tu, sebab kita bergantung dengan, bersambung dengan kencing kan, wayar kencing bawah tu, sebab tak boleh bangun. Jadi bila nak kencing tu, saya minta pada nurse, wayar kencing tu lipatkan. Lepas tu saya semayang. Dah lepas tu baru buka balik. Okey. Saya tu gitulah, tak tahulah betul ke tidak, Ustaz. InsyaAllah. Supaya dia tak terus mengalir masuk ke dalam takungan kencing tu kan. Sebab kita tak boleh bangun. Kalau dalam ICU memang tak dibenarkan bangun. Kita tandas pun tak boleh. Saya CCU lah, saya tak pernah CCU, jantung punya CCU. InsyaAllah kita doa Ibu Zaitun sihat ya. Tapi kaedah yang Ibu Zaitun kongsi tu InsyaAllah betul ya, tak ada masalah. Itulah saya tawakal je, Ustaz.
Salam Ustaz. Salam Ibu Sharifah. Okey, saya pula, saya pernah masuk hospital sampai seminggu sebab kena denggi. Terus okay, memang doktor semua nurse tak bagi bangun. Saya pun tak boleh bangun. Tapi dengan kadang okay, Pampers tak tukar sampai dah penuh sampai 3 kali kencing. Tapi bila masuk waktu solat, saya solat tanpa wuduk. Saya tawakal je lah. Tapi kena kadak lah. Lepas tu saya nasihatkan orang lain pun yang masuk hospital yang tak boleh bangun tu. Saya tak anukan, tak syorkan dia buat tayamum. Saya kata buat solat aja tanpa wuduk. Sebab ayat Quran tu apa, Al-Maidah ayat 6, dia kata apabila kamu bangun untuk mengerjakan solat. Maknanya kita tak mampu bangun, tak perlulah wuduk. Tapi kalau boleh kita kadak lah. Barakallahu fikum. Dia kalau dalam kes Ibu Sharifah tu teruk juga denggi sampai tak ada bangun tu. Teruk, memang teruk. Denggi berdarah. Sampai dia suspek saya kena, tak, dia suspek saya kena apa ni, kencing tikus. Oh. Dia memang macam mesin kan kat badan kita. Ha. Saya dah mengasih rasa macam-macam mesin kita. Macam-macam dah. Benda luar pun tak boleh masuk sebab macam saya infection kan. Selepas pembedahan, infection pula. Padahal dah jaga dah, nak buat macam mana. Yalah, betul-betul. Tapi ialah Allah punya takdir kan. Tapi memang apa benda luar, dari luar memang tak boleh masuk. Itu 2012, 2013 lah. Alhamdulillah lah. Daripada cerita Ibu Zaitun tadi, nampak tak yang apa yang almarhum Abang Ifah saya cerita tu, betul lah infection tu makin kuat. Jadi sebab itulah doktor terlalu bimbang, menyebabkan saya setuju apa yang ustaz tu sebut. Kita tak payahlah nak tayamum, kita hanya berwuduk sahaja. Dan dalam kes Ibu Sharifah tadi macam ni ya, kalau kita terlepas satu ataupun dua solat dalam keadaan kita tidak berwuduk dan kita tidak bertayamum, ya, mungkin kita perlu qada solat kerana solat itu dianggap solat sekadar menghormati waktu. Tapi kalau ia berlaku dalam banyak kali solat, 4-5 kali kita terpaksa solat tanpa wuduk, maka solat itu insya-Allah dikira sah, tidak perlu diqada semula. Kerana itu dipanggil solat faqidut tahurain, solat orang yang kehilangan sumber untuk berwuduk dan juga tak boleh untuk tayamum. Nak berwuduk tak boleh, nak tayamum pun tak boleh, maka solatnya dia solat dan dikira sah. Kalau berlaku satu dua solat je, mungkin kita boleh menerima pendapat ulama yang menyatakan itu solat hormat waktu sahaja. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey Bibu, kita dah pukul 11 lebih. Saya nak minta diri dulu, bukan tak nak lama-lama ya, tapi sebab saya nak urusan rumah sedikit. Kemudian saya sedia untuk ambil anak di sekolah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Innalillahi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Iza. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat.